Assalamualaikum dan selamat malam semua. Selamat datang ke channel Jarif R25. Sekarang dah pukul lebih kurang 8 malam. Aku sebenarnya tengah on the way nak pergi beli barang sekilas. Hari ni aku nak masuk satu jalan yang agak korang familiar lah. Korang familiar untuk aku juga. Dan jalan ni aku kita korang memang agak gelap. Itulah aku nak buat pada malam ni sambil aku bercerita sikit lah. Hari ni sebenarnya aku nak bercerita sikit lah pasal aku rasa korang semua dah tahu lah kejadian 6 anggota bomba yang lemas di Puchong. Dia lemas dekat Lombong. Lombong tu dinamakan Putera Perdana pasal aku. Dan ya, kejadian ni memang baru je. Walaupun aku lambat sikit untuk update. Untuk cerita tentang motor ni aku agak lebih kepada, maybe ada seram sikit lah, maybe tak seram sangat. Tapi aku lebih kepada cerita benar lah, cerita yang benar. Aku belum pernah, rasanya aku pernah pergi lah Lombong ni. Atau nanti aku akan pergi lah untuk review sikit Lombong tu. Tapi hari ni aku cerita dulu lah. Lombong ni, Lombong yang dulu panggil Lombong Air Hitam ni, dulu dikenali sebagai Lombong Air Hitam ni, sebelum dikenali sebagai Lombong Putera Perdana. Ha, tu nama lama dia, Air Hitam. Lombong ni dia ada satu macam macam air terjun lah, dia punya apa air tu, macam air terjun sikit. So bila air tu turun ke arah bawah, dia menghasilkan satu pusaran air lah. So kronologinya, punca kematian 6 anggota bomba tu adalah disebabkan pusaran air. Pusaran air macam mana tu? Alamak, ada rewang lah. Kita pang lalu ya. Sambung balik cerita tadi. Ada banyak apa orang kata, kata-kata orang lah, punca daripada tali lah, tak sempat ikat tali. Ada yang cakap tali terbelit masa selamatkan budak. Oh, nak jatuhkan cerita, ada seorang budak yang dilaporkan jatuh lemas kat Lombong tu. Dan aku tu bomba yang datang daripada Shah Alam dan daripada mana tak ingat. So kejadian lemas aku tu bomba ni, ada yang mempersalahkan lah. Ada yang mempersalahkan bomba sebab tak dilatih betul-betul, menyalahkan orang atasan sebab SOP ataupun, ataupun ini standard menyelamat ke, tentulah. So oleh sebab itu anggota bomba itu lemas. So aku nak korang tengok video ni, macam mana kronologi dia, kejadian yang berlaku, macam mana ia berlaku, apa sebab ia berlaku. Aku tunjuk video ni supaya korang dapat faham, dapat tahulah apa kejadian sebenar. Back in here and you go over the weir. Nothing about that again.
instead of you being pushed out of the weir in the water, you get caught up in here. And it gets like a washing machine effect, and you simply can't get yourself out the water. And even if you think, oh, I'm a good swimmer, and if I got out to here, I would be safe, then it isn't either. It will just keep pulling you back in. And what we call this is recirculating water, and that will drag you back in, and it will keep dunking you underneath. So on the both sides of here, on there and on there, it will keep pulling you back and then keep drowning. And of course, with the cold water effect that you have, with your muscles getting tired, with your hyperventilating, your heart rate's increasing, eventually you will drown, you'll start taking in water, and you get tired, and this effect will just keep pulling you there. So it's quite visual. It's just a complete change in what happens when you change water levels. We're telling people never ever to jump in our waterways. Don't ever ever go around any of the water features on the Thames, such as locks and weirs. And this is now showing you why we don't want people into there. Hey, orang tengok video tu. So itulah sebab macam mana kejadian tu berlaku, kronologi dia macam mana, jam berapa apa semua. So apa yang sedihnya bagi aku lah kematian atau bomba ni agak menyedihkan untuk terutama mereka yang dah berkeluarga, yang dah ada anak bini semua kan. So dia orang pun sedih jugalah tengok anak dia, suami dia meninggal dah kena yang dalam tugas lah, kena bertugas. Kalau aku pun aku akan sedih lah. Tapi sebenarnya okey, itu pasal kejadian lah kejadian. Tapi ada satu lagi point yang aku nak beritahu. Lombong tu sebenarnya pernah dikatakan ada makhluk lembaga hitam lah muncul, terbaca dalam vlog ke apa tak ingat. Tapi ada satu gambar tu budak-budak tengah mandi situ, dan dia terpasan yang ada seorang lagi kawan yang tak diundang lah. Okay, sebelum ni Lombong ni pernah di berlaku kejadian lemas tau sebelum ni, tapi tak pernah dihebohkan, tak pernah diceritakan kepada akhbar ke masyarakat ke, dia komuniti situ saja yang tahu kejadian tu. So bila kejadian bomba tu lemas betul berlaku, barulah famous Lombong tu. Dan Lombong tu tak jauh daripada kawasan aku, tak jauh sangat lah, aku boleh pergi lah nanti. Siapa orang Pucung, aku rasa dia tahu lah. Orang Badan Kirara, Badan Kirara ke Rimbara ke apa tak, Sarjana Putra, aku rasa dia tahu, dia dekat. Okay, so bagi aku ada juga kejadian seram dekat Lombong tu. Sebab nama pun dah, nama dia pun nama air hitam tau, Lombong air hitam. Bila aku dengar nama lama dia, aku rasa macam ada kejadian lah di sebalik Lombong ni kan. Air hitam maksudnya banyak benda yang tak elok kot dalam Lombong tu. Aku nak pergi kedai burger sebenarnya, nak beli burger. Alamak, tak buka lah kedai burger tu. Aku nak beli burger kat sini, biasanya dia buka kat sini, behind ni tak ada. Aduh. So aku minta maaf lah sebab video ni bukan pasal cerita seram yang betul-betul seram. Tapi aku rasa cerita ni ada keseraman dia tersendiri. Dia sambil kita ambil iktibar lah, jaga jangan main tepi jalan. Jangan main tepi air, jangan main tepi Lombong. Sebab kan Lombong, struktur tanah dia, dia tak macam sungai tau. Dia kadang-kadang tanah tu dia macam kau masuk je air dalam air tu, tanah tu terus masuk ke bawah. Ha, tu aku rasa macam ni bukan biasa-biasa ke Lombong lah. Ni pun memang ada sejarah dia. So untuk cerita motor ni, aku minta korang subscribe channel ni, minta korang subscribe dan korang tekan butang loceng untuk video-video yang seterusnya yang lebih menarik. Dan kalau korang rasa bagus video ni, korang boleh tekan like dekat tombol like. Korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh share video ni. So lepas ni akan lebih banyak lagi cerita-cerita atau motor, cerita seram dan cerita-cerita tragis
Ya, aku akan share dengan korang lah. Terima kasih kerana menonton dan Assalamualaikum. Kita tunggu di next video.